Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andan Firdaus Sidra, absen 22. Perkenalkan, nama saya Padilo Media Patrika Sidana, nomor absen 31. Perkenalkan, nama saya Nadia Oli Dusanjaya, absen 18. Sekarang kita lagi berada di lapangan Puputan Margarana Rumah. Lapangan ini terletak di Jalan Niti Mandala, Kota Denpasar, Bali. Di lapangan Puputan Margarana Rumah terdapat monumen yang menceritakan tentang sejarah bagaimana masyarakat Bali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Monumen ini bernama Majra Sarmi. Nama Banjar Sandi berasal dari bentuk bangunan yang jika dilihat dari kejauhan menyerupai lonceng para pendeta Hindu yang dalam bahasa Bali disebut Bajra. Pada bagian atas terdapat priuk atau kumba yang melambangkan Guci Amerta. Selain itu, pada bagian gerbang museum terdapat bentuk kepala naga Basuki dan kura-kura yang disebut pedawang Akupa. Kedua makhluk ini erat kaitannya dengan kisah mitologi perebutan Tirta Amerta antara kaum dewa dengan kaum asura atau raksasa. Monumen Bajra Sandi juga penuh makna kemerdekaan. Anak tangga di pintu utama berjumlah 17, yang agung di dalam berjumlah 8 dengan ketinggian 45 meter. Angka-angka tersebut merupakan tanggal kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Berdasarkan bagiannya, Bajra Sandi terbagi menjadi 3 bangunan utama. Lantai pertama atau lantai dasar disebut Nistaning Utama Mandala. Di sini terdapat ruangan yang memuat lengkap informasi bangunan, perpustakaan, ruang pameran, toilet, dan tempat penjualan souvenir. Lantai kedua disebut Madyaning Utama Mandala. Di sini terdapat kolam ikan bundar bernama Pusar Tasik dengan ornamen air mancur patung kata. Pada lantai kedua menyajikan total 33 diorama perjuangan rakyat Bali di masa penjajahan hingga kemerdekaan. Di sini kami akan menceritakan secara singkat tentang bagaimana cara masyarakat Bali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Miniatur sejarah dalam diorama ini diawali dengan kehidupan di Bali pada masa berburu dan mengumpulkan makanan sekitar 3000 sebelum Masehi. Di sini tampak manusia purba jenis Pithecanthropus erectus sedang berburu babi hutan dengan peralatan kapak genggam. Kehidupan dengan sistem banjar di Bali dimulai pada abad ke-11 Masehi. Salah satu diorama menunjukkan suasana pertemuan di Bali Banjar yang dipimpin oleh seorang klien yang dihadiri para prajuru dan krama Banjar. Pada abad yang sama, subak di Bali juga diperkenalkan. Ini adalah pembagian air dalam sistem irigasi tradisional yang dipimpin klien subak dan pengurusnya. Untuk mempersatukan semua lapisan masyarakat di Bali, Ketut Ngulesir memerintahkan rakyatnya untuk membangun Pura Dasar Gel-Gel. Gambaran ini ada di salah satu diorama abad ke-14. Pada tahun 1846, Igusti Ketut Jelantik dari Kerajaan Buleleng tampak sedang merobek surat dari Gubernur Jenderal Belanda dengan kerisnya. Hal itu dilakukan di hadapan Raja Klungkung dan utusan Belanda. Sikapnya ini memancing perlawanan rakyat Bali di bawah pimpinan Patih Jelantik melawan tentara Belanda di depan benteng Jagaraga. Peristiwanya ini dikenal dengan nama Perang Jagaraga antara tahun 1848 sampai 1849.
kita ingin menyerahkan kedaulatan Indonesia kepada penjajah, perjuangan rakyat Bali satu persatu bermunculan. Laskar Kusambe di bawah pimpinan I Dewa Agung Putra Kusambe menyerang kubu pertahanan Belanda yang dipimpin Jenderal Michels pada tahun 1849. Pimpinan tertinggi Belanda itu terbunuh dalam perang tersebut. Perang Puputan Badung dipimpin Raja Badung bersama keluarga dan rakyatnya yang berpakaian serba putih terjadi pada 1906. Lepas dari Belanda, Bali juga sempat berada di bawah fasisme Jepang pada 1942 sampai 1945. Rakyat Bali juga melakukan kerja paksa di bawah siksaan tentara Jepang. Pada 1945, akhirnya rakyat Bali melakukan pengibaran bendera merah putih di hari kemerdekaan. Pada 16 April 1946, di rumah I Dewa Nyoman Jahat di Munduk Malang diadakan rapat untuk pembentukan DPRI Sunda Kecil di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Perjuangan rakyat Bali setelah kemerdekaan belum berakhir. Diawali dengan pertempuran besar antara pasukan Ciung Wanara di bawah pimpinan I Gusti Ngurah Rai melawan Belanda. Dalam perang marga itu, I Gusti Ngurah Rai gugur bersama seluruh pasukannya. Diorama terakhir menunjukkan masa-masa Bali saat mengisi kemerdekaan di tahun 1950 sampai 1975. Utamaning utama mandala di lantai teratas ini disebut juga ruang peninjauan. Di sini, Anda bisa menyaksikan pemandangan sekitar lapangan dari ketinggian. Kalau untuk filosofi monumen ini,
Monumen Perjuangan Rakyat Bali, sekali lagi untuk adik-adik dari SMA 6 Denpasar ya. Jadi bangunan ini memang bangunan yang bersejarah, namanya Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Jadi adik bisa berkunjung ke Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Ini ada 3 media yang mesti dikunjungi atau 3 tempat di sini. Di dalam sini satu ada ruang pameran, di bawah ada di lantai 1 itu ada ruang foto, namanya ruang pameran, itu ada foto-foto zaman lampau. Kemudian di sini di diorama, di tempat adik berdiri ini ada diorama. Diorama itu apa sih? Nah, diorama itu perjalanan masyarakat Bali dari masa ke masa. Dari zaman prasejarah sampai Bali merdeka ada di sini. Ada zaman prasejarah, Bali kuno, Bali madya, kemudian Bali pada masa pemerintahan kerajaan, kemudian Bali pada masa penjajahan, dan Bali merdeka. Jadi 6 episode ada di sini dengan 33 banyaknya diorama. Nah, kemudian ada di lantai 3, tapi di lantai 3 di tangga melingkar itu tempat artinya untuk view untuk kota Denpasar ya. Lihat view atau ruang tempat renung. Nah, kemudian di Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini pun ada filosofi atau ada nilai sejarahnya. Nah, nilai sejarah atau filosofi yang terkandung di dalam Monumen Perjuangan Rakyat Bali ini yang sangat kelihatan ya, itu adalah adik tadi baru masuk dari depan di Polri Agung itu ada anak tangga berjumlah 17, itu ada pilar di atas kolam di bawah di samping tangga melingkar ada jumlahnya 8, itu ada 1798, artinya tanggal dan bulan kemerdekaan. Kemudian ketinggian monumen dari atas permukaan itu ada 45 meter. Jadi 17.845 itu dari filosofi kemerdekaan atau filosofi nasional. Nah, kemudian ada juga filosofi agama Hindu dari tangga melingkar. Tangga melingkar yang jumlahnya 69 anak tangga, itu 69 ada artinya juga. 6 itu artinya sadriku, yaitu 6 musuh dalam tubuh kita yang ada mungkin sudah tahu bagiannya termasuk ada iri hati di dalamnya. Kemudian 9 itu 9 lubang pada anatomi manusia. Itu jadi nilai filosofi yang ada di Monumen Perjuangan Rakyat Bali. Ya, itu saja untuk filosofinya. Sudah? Sebenarnya, terima kasih Bu Ani atas waktunya. Kami dari SMA Negeri 6 Denpasar mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Baik, sekian dari vlog kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami ucapkan terima kasih dan kami tutup dengan para misalnya. Om Santi 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 Santi.